بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين برا مشايخ برا كيعي Mungkin-mungkin sehat panjang umur. Amin Allahumma amin. Para wali santri, para santri khirijin khirijat, juga undangan semua rahmakumullah. Supaya amal kita diterima, maka akidahnya, ilmunya, amalnya, kaifiahnya harus sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beribadah kaifiahnya atau akidahnya atau ilmunya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya bid'ah. Imma bid'ah fil aqidah wa imma bid'ah fil amal dan yang lain-lain. Ada beberapa contoh bahwa kalau hadisnya enggak lengkap atau tahu hadisnya tapi enggak tahu alatnya, nimpang juga. Ngaji penting, berguru pada kiai penting, menguasai alat nahwu shorof juga penting. Contoh soal kurang menguasai nahwu shorof, salah paham karena kurang menguasai nahwu shorof. Tentang halal haram, ada salah satu majelis baru di Jawa Tengah, kan? Radionya kenceng di mana-mana, di Lampung di mana-mana mereka punya radio. Kadang ceramahnya menurut Al-Quran yang haram 4 tok, berarti selain 4 itu halal semua. Kodok halal, bekicot halal, tikus halal, bahkan anjing pun halal. Ini perkaranya enggak tahu konsep. Di Quran itu pakai fi'il mudhari' qul la ajidu bima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna maitatan au daman masfuhan au lahma khinzir dan seterusnya. Katakan Muhammad, ajidu fi'il mudhari', bukan wajadu. Qul la ajidu berarti ada makna hadir al-an. Katakan Muhammad, untuk sekarang ini ketika ayat itu turun di Mekah, yang diharamkan Allah 4. Perkara nanti di Madinah ada ayat-ayat lain lagi mengharamkan selain 4 itu yang nanti. Sekarang yang haram 4. Nah, kalau dipahami seperti itu, andai nanti di Madinah turun ayat mengharamkan yang lain, wal mauqudat wal mutaradiyat wan natihat wa ma akala sabu illa ma zakaitum wa ma dhubiha ala nusubi wa antas taqsimu il azlam dhalikum is dan seterusnya. Perkara di Madinah turun, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram, ya enggak apa-apa, apa enggak ta'arud dengan yang itu, enggak. Itu haram 4 itu dulu ketika di Mekah. Kalaupun pakai ayat yang lain, misalnya nyuwun sewu terkait dengan qul adzakarani harrama amil unsayain ammastamad alaihi arhamul unsayin nabbi'uni dulu tentang samani atazwaj minadzakni thnain wa minal ma'di thnain. Orang-orang kafir itu ngawur yang haram 4 ini. Kambing betina yang sudah melahirkan sekian kali haram disembelih. Kambing jantan yang sudah memajangi sekian kali haram disembelih. Ada
delapan jenis binatang yang secara ngawur diharamkan oleh orang musyrik. Lalu Nabi membantah, loh yang haram hanya empat. Maksudnya kalimat Nabi yang haram hanya empat, itu empat dari delapan itu, bukan empat secara mutlak. Dari delapan binatang yang kau haramkan itu enggak haram semua, yang haram hanya empat dan seterusnya. Kalau ngerti konteks, ngerti nun sewu, ada hasr, ada mahsur aleh dalam balaghah itu. Kalau ngerti konteks seperti itu, si Sohibul Rajul itu mestinya enggak harus salah paham seperti itu. Lalu dengan beraninya mengatakan yang haram empat toh, alasannya di Quran yang diharamkan empat toh itu marzuki gregetan. Kalaupun yang haram empat toh, alasannya di Quran yang diharamkan empat toh, awas, Quran enggak menyebut haramnya manusia. Berarti kon disembelih ya oleh disate digulih. Kenapa? Kan yang haram empat toh enggak termasuk manusia. Apa yang begitu? Enggak juga. Nah, ilmu alat balago memahami tentang hasir, hasr, mahsur aleh, mahsur fi, dan segala macamnya itu penting banget. Monggo pondok niki dikembangkan ilmu alatnya. Tapi jangan berhenti ilmu alat, tapi juga harus hatam materinya, Bukhari, Muslim, dan yang lain-lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.